Kembali lagi ke channel saya, Van Pandi Otomotif ya. Selamat pagi ya, salam sejahtera dari saya, Van Pandi Otomotif ya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan ya, membongkar ya, salah satu teman-teman yang sempat WA saya, GL-nya kemana mas, DM juga, GL-nya kok nggak pernah keluar mas, dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya coba akan menjelaskan dari awal dulu ya, emang kepingin saya menghidupi lagi GL saya ya. Kenapa, alasannya apa ya, entah dijual gitu ya, aduh sombong amat, janganlah salah dijual ya. Kenapa dan di mana GL saya ya, apa penyebabnya saya tidak pernah kontes maupun tak buat harian atau gimana. Yuk kita coba langsung jelaskan. Sebenarnya agak saya baik-baik saja ya, ini sampai berdebu bolo ya, motor ya sudah lama nggak pakai di belakang. Sebenarnya penyebabnya yang pertama adalah dari tangki ya, saya sudah tidak pernah menggunakan GL. Kenapa? Karena ada sedikit minus di daerah tangki saya ya, bocor dari awal. Ya, kanan dan kiri ya. Ya, di situ dari segi part saya banyak ada peminatnya gitu ya. Akhirnya dibeli anak Jember. Habis itu dibeli anak Sidoarjo. Di situ dibeli anak Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Spare part saya satu persatu akhirnya terjual. Bangsat kau. Ya, makanya GL saya sampai hampir setahun lebih lah tidak keluar ya. Jadi tidak keluar ke publikasi lah maksudnya. Jadi emang berawal dari tangki ini yang sudah bocor dan tidak layak ya. Nah, ini clear-nya mumbul ya. Sangat tebal sekali. Ben pas digrayai lah kerasa ya mas. Ini gerayai bukune wong wedok aduh. Sore iki. Sombong amat. Nah, jadi saya melihat kemarin San Mori ya, jalan-jalan atau gimana, sebenarnya kepingin sih teman-teman ngajak jalan-jalan atau gimana, banyak lah. Emang dari segi kerjaan juga masih banyak ya. Mohon maaf teman-teman tidak bisa mengikuti saya kayak jalan-jalan atau gimana. Emang saya sudah nggak punya GL ya, GL saya sudah tidak layak untuk apa ya, untuk jalan, karena spare partnya sudah tidak ada semua ya gitu ya. Next kita akan tahukan prosesnya untuk penambalan dan posisi menghilangkan cat ya, nanti saya videokan. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya. Ternyata di luar dugaan, 2 minggu lebih dugaan tangki GL saya. Mungkin
teman-teman sudah lihat ya videonya, betapa apa ya, betapa gobloknya aku beli tanki second gitu ya. Ya waktu itu memang body set full full ya, murah sih, murah waktu itu cuma 500 ribuan, body set itu cuma 500 ribuan, tapi enggak saya cek keadaan tankinya gitu. Goblok ya, mungkin next enggak sampai kayak gini lah ya, masa kelas-kelasan itu semuanya lahasan soderan timah ya. Ini ya yang sudah jadi kemarin jebol semua bosku ya. Sedih ya. Dari sini sini semua ini ganti plat semua ini. Sini ganti plat semua. Yang sebelah kanan pun juga full. Jadi apa ya, ya buat pengalaman teman-teman ya, kalau mau beli second maupun beli di onlinean ketemuan COD ya, harap dicek ya. Ya kemarin pada waktu galoren saya sih ya terlihat baik-baik saja ya, ya ternyata kok pada saat kontes sudah berjalan 10 seri mungkin ya, 10-9an itu 5-6 seri bocor, ditambah di sepet lagi, habis itu seri 10-11 aku terakhir akhirnya off, yaitu parah, sangat parah yang kayak di video awal ya, sangat parah, gak bisa tertolong ya, akhirnya gak bisa kontes lagi ya. Itu saatnya ini saya mau bangun ya, bangun kembali GL, mumpung lagi rame-rame yang ngabuburit ya, mungkin butuh pengerjaan 2 mingguan lah, tanki ini sudah kembali normal, tumpulan dan lain sebagainya, karena apa ya, posisi ini lagi ada kerjaan loh, posisi, nah ini ngecat juga, Avanza ini, Avanza Xenia ini, ngecat juga. Oke, pitunya besok jebos kabeh pokoknya. Ya udah, semoga lancar sampai jadi buat masih nutup puasanya ya. Ya ini sudah puasa, semoga yang menjalankan puasa diberikan kelancaran sampai akhir Idul Fitri ya, sampai nanti posisinya ketemu hari raya nanti bisa jalan-jalan lagi pakai GL ya, di saat hari raya nanti ya, siapa tahu sudah jadi semua bisa kerakit. Terima kasih ya untuk saat ini sudah menonton, jangan lupa subscribe ya, kalau ada pertanyaan komen saja. Ini GL saya sudah bangkit bosku ya, sudah bangkit, mau bangkit lah intinya, doanya semoga lancar, nggak ada bocor-bocor lagi ya. Itu komen saja, mau request apa video apa gitu, siap DM aja di Farfandi 96 Instagram saya ya. Dan jangan lupa like yang tentunya buat kalian ya, semoga bisa bermanfaat bagi saya. Dan terima kasih. Oh ya, komennya warna apa ya bagusnya ya untuk gel saya ke depan, sumbang saran lah. Oke, terima kasih. Salam motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.